nih sahabatku, kalian sekarang lupa pistol siapa? Assalamualaikum sahabatku, kali ini kita akan melakukan panen yang kedua dari lebah apis dorsata, lebah madu liar sahabatku. Ini bersama Mas Rio Barudo, Bang Ego, sama Mas Anton. Nah, kita langsung membuat asap sahabatku. Satu asap telah dinyalakan. Nyalah. Pastikan asapnya betul-betul telah mengepul saat kita mendekati sarang lebah apis dorsata. Sarang lebah apis dorsatanya, asapnya ini telah mengepul. Kita naik. Saat kita naik, asapnya langsung kita berikan kepada koloni lebah apis dorsatanya. Seperti ini sahabatku, asapnya kita dekatkan. Terkena asap, lebahnya meninggalkan sarangnya sahabatku. Kita panen lebah apis dorsata. Ini kantong madunya sahabatku di atas ini. Nih sahabatku, panen sarang lebah apis dorsata. Oke. Madunya nggak full sahabatku, tapi ini ada madunya. Meskipun nggak banyak sahabatku, karena belum banyak musim. Kita hanya panen lestari sahabatku, kita hanya mengambil madunya saja. Kita hanya mengambil madunya saja. Kita hanya mengambil madunya sahabatku, hanya tidak kita ganggu. Biasanya sahabatku, hasil panen yang kita dapatkan. Kita turun. Lebah pasca kita ambil sahabatku, seperti ini bentuk koloni lebahnya. Mas, makan madu asli ya? Meskipun tidak banyak, namun lumayanlah sahabatku hasilnya ini. Banyakannya kemarin. Ini adalah apis dorsata muda sahabatku. Terlihat dari bentuknya, warna belangnya ini belum kontras sahabatku. Ini menunjukkan kalau ini adalah dorsata muda. Mana bang rasa madu asli bang? Manis. Semanis? Nah, udah. Kenapa gak berani ngomong bang? Kita mukbang madu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong dulu. Nah, ini dia. Berikut lebah-lebahnya masih ada. Sarangnya langsung indah kawan, yang pengen coba datang kemari. Kita tunggu udara, coba lagi ya. Tuh meleleh menetes. Aduh asli, luar biasa. Nah, ini dia nih. Banyak ini lebahnya. Ngeri kok. Ini dorsata muda sahabatku, enggak apa-apa. Masih muda. Kalau yang sudah dewasa warnanya cerah sahabatku, itu yang
berbahaya. Kalau yang warnanya gelap atau masih pudar itu mudah dapat gede apa-apa. Akhirnya, Om. Enggak tumpah nanti, Om. Mama. Tarik bawa beda. Berat. Terus. Harus. Nah, ini dia nih ya. Madu hutan dapatku. Cukup. Madu Apis dorsata. Kita saring. Madunya tuh bersih, madunya nih murni nih, Pak. Segel nih, boleh masih muda ini, kan belum disegel. Kalau asli nih, kuning pula tuh. Masih kotor ini. Jadi yang hari ini dari saring botolnya. Kemarin mas, pas pengambil itu kan yang itu kotor. Sirigennya, nggak disaring kemarin. Pakai kain ini mas. Oh. Ini hasilnya sahabatku, 4 botol. Botol. Demikian sahabatku hasil panen madu kita hari ini dengan hasil kurang lebih 1 liter inilah hasilnya madu muda. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe sahabatku ke channel Mas Rio Barudo. Indah kawan, yang pengen coba datang kemari. Coba lagi ya.